Bukannya bantuin orang kejepit, malah ketawa. Oh, Cece ada cermin? Iya, papa pasang cermin. Kok papa gak bilang sih mau beli Cece cermin? Ih, papa pilih kasih. Sebelum mulai, klik subscribe dulu ya, dan loncengnya. Tuh kan. Ini sakit beneran, bukan bohongan. Mama tolong naikin dulu deh, sakit mah kaki tadi kecelakaan kerja. Mama tolong naikin lemarinya dulu mah, ini kaki papa sakit mah, nggak bisa digerak mah. Tahu gitu gua nggak usah naik dari tempat tidur. Kiara bisa bantuin? Nggak bisa. Kiara bisa bantuin? Mama bilang aku masih kurus. Kurus? Kalau disuruh bantuin ginian aja nggak ada yang mau. Ya udah. Ini tadi tuh gimana caranya? Ini masukin lagi. Wow. Oke. Terus. Nah, hati-hati kaki mah. Oke. Gak bisa mah. Mentok tuh. Mentok. Nah, terus turun gimana? Lagi. Turun lagi. Mesti landscape deh. Enggak, udah pakai izin aja. Caranya? Itu kita minta bantuan editor aja. Angkat. Emang beda ya geser sama angkat. Angkat mah. Taruh di mana lemarinya? Hadap sono. Bukannya bantuin orang kejepit, malah ketawa. Enggak sih, cuma bohong doang. Kena tipu, barang palsu. Kena tipu, kejadian palsu. Terus. Terus. Dikit lagi. Ya. Oke. Yes. Nah. Aduh, bentar, lihat dulu penampakan dari sini tuh gimana. Oke, so far so good. Kalau menurut aku aneh. Menurutmu aneh? Masa tiba-tiba lemari mejanya keluar gini tuh? Sama lemarinya? Tuh. Jadi gimana? Lemarinya hadap ke sini, di bawah AC, mejanya diputar. Ini di sini. Mending kita nanya orangnya deh. Kalau menurut aku sih, kalau enggak mejanya di situ persis kayak tadi. Terus lemarinya? Bingung, guys. Bingung. Lah yang pikirin layoutnya pertama kali siapa? Menurut tukang arsitek yang terkenal sedunia itu, yang keren itu, yang mendesain kamar ini, si meja di sini, si itu, si tinggi-tingginya di sini. Masa ini nutupin tempat tidur? Ya enggak lah, kan menurut si tukang arsitek terkenal berkacamata berkumis sejagat raya itu, wow. Ini buat kaki, kepalanya di sono. Enggak, kepala ranjangnya di sini dong. Kan situ pintu masuk lihat kepala ranjang. Makanya penampilannya aneh karena enggak sesuai dengan desain dari si tukang arsitek berkacamata berkumis yang terkenal sehebat sejagat raya itu. Kalau enggak coba aja kita putar mejanya dulu, taruh itunya, ininya, bagian raknya di situ, kita coba lihat penampilannya kayak apa. Oke, ya angkat. Ya, terus. Berat tahu sih. Yo. Gantian. Gantian. Terus. Ya, kiri dikit. Oh. Itu si lemari hadapnya ke sini, di bawah AC. Lemari mau gitu juga boleh.
Bingung nih guys, kasih komen ya. Ih, Mama nggak punya imajinasi. Ini huh? Jadi gimana nih? Tarik sono. Pepetin ke sono. Kamu percaya deh sama tukang arsitek berkacamata yang tulis sehebat sedekat raya itu. Diam. Kalau kayak tadi aja nggak apa? Ini dibalik, di sini, di situ. Ini taruh sono aja. Hah? Boleh. Nggak ada colokan? Colokannya di sini nih. Nah, tuh. Makanya kenapa di sini ada colokan? Karena si tukang arsitek berkacamata berkumis terhebat sejagat raya itu udah mikirin mejanya taruh di sini. Makanya gambarin kayak dari awal, jadi bisa di approve. Dari arah masuk, lemarinya hadap sono. Terus itu nggak ada pemandangan. Ini masih mending ya. Masuk kamar mau pemandangan apa? Kalau misalkan mau pemandangan, itu main ke taman. Main ke mana? Kayak keluar ke outdoor, ke taman, ke kebun raya, gitu kan. Baru ada pemandangan. Masuk kamar minta pemandangan. Tiba-tiba datang. Gimana menurutmu, Fir? Yang mana? Kecil. Itu ada Kiara tuh. Nah, Kiara gimana? Bagus. Ini terbalik. Apa yang terbalik? Ini. Ini maksudnya itunya ini harusnya di sini, yes. Jelek sis, gini. Karena menurut tukang kamu masih ingat kan? Tukang arsitek berkacamata berkumis yang hebat sejagat raya itu kamu masih ingat kan? Nah, menurut si tukang arsitek itu ini harusnya di sini nempel. Kita kasih pilihan aja buat Kiara. Ini kan udah lihat di penampakannya. Yuk kita mundurin ke sana, penampakannya seperti itu. Yuk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Cepet kape. Kecil, cantik-cantik tapi jahat. Keren banget. Ada rak di sini, keren banget ya, kayak kalau tidur ada rak gitu. Wow. Ya udah berarti final kayak gini aja ya. Kamu kalau misalkan mau kaca-kacaan, mau cermin-cerminan, di bawah aja. Hemat, kira hemat. Kita itu harus hemat. Kalau misalkan pasang kaca di sini lagi kan duit lagi. Masa Pak aku ganti baju di sini, terus ke bawah sisiran, terus naik lagi untuk belajar. Ya susah lah Pak. Itu kamu naik turun tangga gitu kan bagus, itu buat latihan olahraga biar kamu nggak tambah gendut. Tersungging nih aku dibilang gendut. Pokoknya aku mau kaca yang segede begini. Enak aja kaca segede itu. Itu mahal tau, bisa jutaan. Gak bisa. Kalau mau, kacanya kecil aja. Mau taruh di mana kaca kamu? Kecil, sekecil ini, Pak. Atau gini aja, Pak. Sini ada sisa tempat di sini. Kita taruh di sini aja, Pak. Nah, yes. Kalau di sini oke. Okay. Yaudah, Papa beli dulu. Tapi kaca nggak ada yang warna pink. Oh, oke? Okay? No. Papa beli dulu. Awas kalau belinya yang aneh-aneh. 2 hours later. Papa datang. Kok kacanya warna hijau, Papa? Iya, kan Papa udah bilang enggak ada yang warna pink. Ya tapi kok ada yang warna hijau tapi enggak ada warna pink? Ya emang gitu dari sono kacanya kayak gini. Bodoh amat ah. Itu kan bagian belakang sis, tinggal dibalik aja ini loh. Wah. Kaca cermin itu gini, depannya dia dan belakangnya kayak gini. Ih, kamu ini tukang protes aja. Nah, segini, cukup nggak? Dikit lagi. More moments later. Ini surprise buat Kiara, dia nggak tahu. Wow. Pasang dulu ya. Gimana pasangnya ya? Biar gelombongnya itu di tengah. Tuh, udah tengah. Berarti udah lurus.
kita olesin dengan lem dulu. Jadi ini masangnya nggak pakai tahu, nggak pakai paku atau baut, pakai lem. Pasti lurus, Ma. Kan udah pakai water pass tadi. 12 seconds later. Udah deh, selesai. Tinggal tunggu lemnya kering aja. Nih, tahan dinginan biar kacanya nggak jatuh. Kita tunggu ya, guys. Kira-kira mungkin sampai jam 10 malam kali ya. Oh iya, Papa lupa. Oh no. Masa pegangin gini terus sampai malam? Tiba-tiba dapat ide, nggak usah dipegangin. Pakai tali rafia. Ma, tolong ikatin ke sana, Ma. Ba. Ya. Ini tarik sini. Tapi cuman yang jadi masalah lemarinya enggak bisa dibuka. Hah. Ide MacGyver muncul lagi. Ma, ini tolong masukin ke celah pintu lemari, Ma. Sono, sono. Jadi ikatannya dapat, lemarinya juga bisa dibuka. Selesai. Cermin, kamu jangan kemana-mana ya, di situ terus. Siapa? Jadi belum apa-apa. Pas banget sih kamu masuk ke sini. Iya, aku ada feeling, Pak. Nih, udah jadi nih, tuh. Sangat bagus, kerja bagus. Itu apaan, Pak? Ini. Surprise! Wow. Jutaan! Ini laci buat kamu, buat naro permen, coklat. Itu laci? Iya. Ini tunggu kering, jangan dipegang-pegang dulu. Apa lagi pegang? Ini yang dilem. Apa lagi pegang? Iya, nggak apa-apa ya, pasang. Ini jadi, ya. Tunggu besok, baru kita buka. Kenapa sih, Pak? Aku dengar gedak, gedruk, gedak, gedruk. Oh, Cece ada cermin? Iya, Papa pasang cermin. Oh, Cece. Ngapain pakai cermin gede-gede gini? Mau taruh di mana? Kamu kan cowok, Fier. Kok Papa gak bilang sih mau beliin Cece cermin? Ih, Papa pilih kasih. Cowok kan butuh jerapi juga. Ini Pak, aku tunjukin. Hey. Aduh. Gawat ini, punya anak dua, semuanya mesti dua. Yang ini ada dia mau juga. Ayo. Ya, ya Pak ya. Aduh. Yaudah. Papa pergi beli lagi. Tapi nggak segede punya Cece ya. Secukupnya aja, karena kamu kan cowok. Aki Pak, yang penting ada cermin. Oh jangan apa ya.